Oke, sekarang kita berada di Kecamatan Marau. Tepatnya kita berada di Batako Press. Ini salah satu mata pencarian dari masyarakat yang tinggal di Kecamatan Marau. Jadi untuk kelanjutannya kita lihat saja nanti. Untuk video selanjutnya akan kami tampilkan selanjutnya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya nama Fairul Anam. Untuk saat ini saya berada di lokasi pembuatan batako. Batako dari mesin press yang saya bawa langsung dari Jakarta, mesin tersebut. Mesin saya beli dari Jakarta yang bawa ke sini. Tujuan saya pertama yaitu dikarenakan di daerah khususnya Kecamatan Marau ini belum ada percetakan batako dari mesin. Saya punya gagasan untuk menciptakan bahan bangunan yaitu yang berupa batako, dikarenakan di Kecamatan Marau masih minim untuk mesin percetakan batako. Untuk lebih efektifnya yaitu supaya ada peningkatan pembangunan di khususnya di Kecamatan Marau, agar saya lebih memudahkan bikin batako yaitu pakai mesin press batako. Dan mesin batako tersebut yaitu saya menggunakan berbagai macam bahan, saya campurkan abu boiler ataupun limbah abu boiler ya. Abu boiler akan kualitasnya itu lebih baik, artinya kalau dicampur dengan limbah abu pabrik ataupun abu boiler itu hasilnya lebih, satu lebih halus, keduanya lebih melekat dan tidak mudah apa itu pecah. Ini kami profesi baru. Pabrik di daerah Marau. Ya, kita akan mengambil pabrik pos. Berapa sampel pilot video ya? Marau ya? Di Marau kita. Usaha sawitnya, bos. Oke, bos, next time. Tempat untuk pengolahan sawitnya. Sawitnya pasti akan masuk ke dalam tempat sana yang dimana akan diolah oleh para karyawannya. Oke, selanjutnya kita akan mengikuti arahan. Oh,
kan bos. Selesai. Ya bang, makasih bang. Ada yang tinggal lagi? Mas, makasih mas ya. Oke.